Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uma. Hari ini Uma mau masak gulai cumi, si telur, dan kentang. Ini bahan-bahannya. Ya, teman-teman bisa lihat ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, daun salam, daun jeruk, cabai rawit, dan serai. Jumlahnya bisa lihat di gambar ya, teman-teman. Kemudian ini ada tahu secukupnya. Kemudian ada cumi. Sekitar setengah kilogram. Kemudian ada lada dan garam. Kemudian ada garam. Ada santan. Ada dua butir telur. Dan secukupnya air. Cara pembuatannya, tahunya diulek dulu sampai halus. Setelah tahunya halus, jangan lupa pecahkan 2 butir telurnya, campurkan garam dan lada yang tadi sudah kita siapkan. Diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Sudah tercampur, kita masukkan ke dalam cuminya. Tak lupa dengan kita tusuk dengan kepalanya. Caranya seperti ini. Masukkan isiannya ke cuminya. Kira-kira banyaknya 3/4. Nggak usah terlalu banyak ya, Bun.
Setelah semua cuminya sudah selesai, ini sudah bisa kita kukus dalam kukusan yang sudah kita panaskan. Ini setelah 2 menit hasilnya seperti ini, Bun. Sudah padat. Ini yang udah kita angkat dari kukusannya. Untuk bumbu halusnya, kita giling semua kecuali lengkuas dan satu butir serainya. Serainya ada yang kita giling ya, Bun ya. Ini daun-daun yang nanti akan kita masukkan, daun kunyit, daun salam, daun serai, dan daun jeruk. Ini proses penggilingan bumbunya menggunakan blender sampai halus. Bumbu halusnya langsung kita taruh di wajan. Kita tambahkan air ke dalam mangkuk tadi. Campurkan ke wajannya kembali. Kemudian masukkan daun kunyit, daun salam, lengkuas, daun jeruk, dan daun serainya. Kita didihkan, masukkan santannya, kita aduk-aduk sampai airnya mendidih dan santannya matang. Setelah santannya matang dan mendidih, masukkan cumi isi telurnya. Masukkan juga asam kandisnya. Kemudian kentangnya. Sudah kita potong-potong ya. Jangan lupa campurkan garamnya, kegulai cuminya, dan ini sudah mendidih, matangnya lembut. Ini hasilnya, bisa kita makan.